Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Aldi sama istri tercinta ya, Munaroh, lagi ada di Nomi Nomi Delights Kalimalang. Ini restoran lagi hits banget ya. Makanannya enak banget ya, ada ramen. Terus juga tempatnya enak banget ya untuk kumpul keluarga, temen, meeting, ulang tahun. Nyaman banget, langsung kita lihat. Ini langganan kita berdua. Nah, ayo. Alhamdulillah lagi di Nomi Nomi Delights. Nomi Nomi Delights bersama
sama Brother Jimmy. Thank you udah datang. Udah ngajak ngaji bareng nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita didatengin, diajakin ngaji bareng. Masya Allah. Brother. Saya langganan meminum ini. Ya, sering makan yang di Romangun Pemuda. Ya, ini baru mampir nih ke Village Kalimalang. Ya. Tempatnya alhamdulillah enak. Dan ada tempat bermain anak juga di atas ya. Ya. Insyaallah berkah brother. Brother, ini aku baca Quran gue di kuarter gue. Masya Allah. Baru kali ini benar. Ya, alhamdulillah. Insyaallah nanti tempat-tempat lain juga dibaca. Ya, yang baca Al-Quran dan yang mendengarkan dapat pahala. Nah, ya tempatnya juga insya Allah jadi berkah. Siap. Insya Allah. Lanjut bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa numakkina lakum fil ardi wa nurihim wa nuriya fir'auna wa hamana wa juhudakuma minhum makanu yahzarun wa awhayna ila ummu sa'an ardi'ihi fa iza khif عَلَيْهِ فَالْفَعَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافْ وَلَا تَخَافْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lakum aduhu wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wa qalati imra'atu fir'auna qurratu 'aynin 'aynil li wa lak 'aynil li wa lak la taqtuluhu 'asa ayyan fa'ala aw natakhizahu waladaw wa hum la yash'urun wa asbaha qu'adu ummi Musa farigun in kadat latubdi bihi lawla arrobat ala qalbiha litakuna minal mu'minin wa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alayhi مَرَادِعًا مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أُدُلُّكُمْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاسِئُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Sadaqallahu al-azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tangguhkan kedudukan mereka di dunia, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dan dari mereka. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama barang barangnya adalah orang-orang yang bersalah. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk hati, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu bunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Dari hati ibu Musa menjadi, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak akan temukan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Dan dia ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Dan kami cegah dia Musa musuh pada perempuan-perempuan yang mau musuhnya. Sebelum itu, maka berkata dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepada keluarga yang akan memeliharanya untukmu? Mereka, dan mereka dapat berlaku baik padanya. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Paham ya Allah dengan segala firman. Alhamdulillah, subhanallah. Rabbana hati ini tidak bersedih. Wabil a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi di samping kita berkegiatan, dagang, sekolah, syuting, nyanyi, ya, kita posting konten nyanyi, posting juga konten baca Quran. Brother juga kan posting kan tentang makanan. Tapi masya Allah di sini halal semua. Insya Allah halal semua. Gak ada minuman keras. Gak ada. Ya ada minyak, kopi. Kopi nomi-nomi. Nomi-nomi. Masya Allah. Insya Allah sehat selalu, brother. Sehat, thank you. Selalu dalam minyak Allah, berkat. Salam keluarga ya. Allah keluarga ya. Alhamdulillah. Aldi juga pernah ajak ibu yang di Raden Saleh ya. Ya. Memang tempatnya untuk keluarga, rame tuh insya Allah. Silakan mampir ya, Raffi Ahmad, Le Corbusier. Ini ya emang ini produk asli Indonesia, alhamdulillah. Ini penggeraknya masya Allah, foundernya nih alhamdulillah. Dan satu lagi insya Allah, Pak Sandiaga Uno, ditunggu Pak makan di sini Pak. Pak Sandiaga Uno tadi udah. Udah yang di mana? Kirim, kirim pesan. Oh iya, tapi ditunggu di sini Pak. Oh siap Pak Sandiaga. Bangkit ekonomi Indonesia, pariwisata. Kan makanan itu kan termasuk bagian pariwisata. Ya. Oleh-oleh, ya, kan ya. Makanan juga ya. Pokoknya, insya Allah, jangan lupa baca Al-Quran di kampus ini. Baca terus Bu, baca terus. Lagi sini ya, di rumah. Thank you udah ngingetin baca Al-Quran ya. Sama-sama ingetin juga. Tadi juga alhamdulillah udah diingetin tadi. Ya. Manusia kan enggak luput hilang, salah ya, saling dan ingat. Saling ingatan. Dan Aldi mesti belajar. Baca Al-Quran terbata-bata, insya Allah pahalanya dua kali lipat. Yang salah itu yang enggak pernah baca. Nah itu. Al-Quran di rumahnya dibiarin berabu, nah. Ya enggak pernah dibaca. Mohon maaf ya, jangan kan dibaca, dipegang aja enggak pernah. Sibuk sama kegiatan lain, padahal dunia cuma sendal gurau belaka. Ya. Nanti tempat yang sungguhnya itu ya di akhirat, di surga. Insya Allah kita berkumpul lagi di surga, nyawa. Amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.